Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel Juragan 21. Dan kali ini kita akan praktekkan cara transaksi pulsa di aplikasi Payfast. Sebenarnya sih transaksinya gampang banget, tapi biar lebih pastinya kayak apa transaksi pulsanya, kita praktekkan sekarang. Pertama-tama pastikan saldo kalian ada ya teman-teman. Setelah itu kalian klik ini menu pulsa seluler. Klik. Nah, tampilannya simple banget kayak gini, teman-teman. Kalian tinggal masukkan nomor HP orangnya. Contoh 0823 2728 0400. Nah, ini langsung terdeteksi bahwa nomor ini Telkomsel. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Dan ini daftar harganya, teman-teman. Ada nominal 1000 seterusnya sampai 300.000. Kali ini aku pilih yang 5000 aja ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik di saldo Payfast. Nah, udah. Baru kalian klik bayar sekarang yang tombol di bawah. Di sampingnya itu ada pakai kupon, maksudnya apa? Itu maksudnya untuk misalkan pembayaran PLN nanti gratis admin. Jadi kalau pulsa nggak ada. Nih, contoh aku klik. Tuh, tidak ada. Oke, langsung klik bayar sekarang. Nah, untuk mengamankan aplikasi ini, aku pasang PIN ya, teman-teman. Oke, aku ketik PIN-nya dulu. Nah, setelah itu, kita klik lanjut. Nah, untuk tahu berhasil apa enggaknya, kita kembali ke menu utama. Terus klik menu pesanan yang ada di bawah. Nah, berhasil ya, teman-teman. Dalam hitungan detik berhasil. Untuk Telkomsel harganya 5.500, kalau aku jual 7.000 aku untung 1.500, dan itu sangat menguntungkan teman-teman. Karena dalam satu hari itu banyak yang beli pulsa Telkomsel berapa orang gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.